Ada binatang kat situ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini aku akan memperkenalkan flashlight baru kami, iaitu Olight Piran 2. So, apa kelebihan lampu Olight Piran 2? Saksikan video ini sampai habis. First kali kita review kotak dia dulu guys. Olight Piran 2. So, kalau anda beli, anda akan dapat kotak yang dia seal dengan plastik. So, seal plastik seal aku dah buka. Olight Piran 2 throw 166 meter, dan dia punya maximum lumen is 2500 lumen, tinggi. Kemudian dia mempunyai 5 years warranty, itu yang penting tu. Olight beri jaminan selama 5 tahun warranty. Di sini dia punya spek dia, dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 mode cahaya yang kita boleh set. Kemudian yang paling tinggi 2500 lumen, dan dia punya kalau kita set 2500 lumen, dia boleh bertahan 2 minit, kemudian dia akan drop to 800 lumens selama 175 minit. So kalau kita set high 500 lumen bertahan selama 270 minit, kemudian medium 120 lumen, 18 jam, low 30 lumen, 66 jam, dan juga 5 lumens iaitu moonlight boleh bertahan selama 12 hari setengah. Lama tu. Waterproof IPX8 iaitu 2 meter up to 2 meter kedalaman air. Kemudian drop test. Kalau kita jatuh dalam 1.5 meter ketinggian, masih bertahan. Berat dia sekali dengan bateri 161 gram sahaja, include bateri. Okay, thank you for being a part of Olight family. Kita ambil ni. Then ada stripe ni, kita buka stripe ni. Bodi dia memang sedap dipegang, solid, dan juga belakang ni ada magnetic charger. Before first use, kita buka lens protective film ni dekat atas ni, kemudian kita buka head dekat depan ni. Kita kena tanggalkan insulating film ni. Okey, tanggalkan, pusing. So dia ada film ni, kena kita tanggalkan. So kalau kita tengok bateri dia, bateri spek 21700, rechargeable lithium ion battery, 3.6 volt, kemudian 4000 mAh Olight battery. So ini dia punya bateri dia guys. Kita masukkan dan kita pasang. Okay, so bateri ni aku dah fully charge dah. Kalau dia tak fully charge dia, bateri ni apabila indikator dia dah habis, dia akan bagi signal macam vibrate macam ni. So vibrate ni menandakan bateri low, so kita kena charge dulu. So merah dia menandakan flashlight ni sedang di charge. So kita kena tunggu beberapa jam sehingga lampu signal ni menjadi warna hijau. So jika warna hijau, itu bermakna bateri fully charge. Once kita tanggalkan, dalam ni ada manual dan juga head mounted. So ini dia head mounted dia dalam kotak ni. Oh, cantik dia punya head mounted dia. Aku dah pakai headlamp ni dah 2-3 kali aku pakai untuk mancing dan juga mendaki. Okey, mendaki di bukit waktu malam. So, ini dia punya manual dia. Panjang juga lah manual dia, macam-macam bahasa ada kan. So ini dia punya instruction dia. Okey, dia ada sensor guys.
Dia kata ada built in sensor. Itu saja dalam kotak ni. Okay, dan juga kita akan tengok ni juga. Ni guys. Dalam ni ada charger. Okey, ni magnetic charger. MCC 1A, 1.5A dan 2A. Kepala ni kepala USB. Kita boleh guna charger handphone ataupun kita boleh cucuk dekat power bank. Kita boleh juga cucuk di laptop atau komputer untuk charge. Power bank, kita try. Okey, so ini dah warna hijau guys. So kalau warna hijau ni menandakan bateri fully charge. Ini pula dia punya cangkuk. Okey, ini dia strap dia. Okey, katakan kalau kita nak masukkan tali strap tu masukkan dalam ni, kita boleh guna cangkuk ni untuk kita masukkan dalam lubang ni. Guys. So dia cangkuk ni. Dan kita boleh tariklah. Ha, macam tu. So kita boleh masukkan macam ni. Okey. So ni kemah aku. Kemah aku dekat atas bukit ni. So, ni kemah aku. Ada pupuk, buah pupuk lah. Okey. Bawahnya dia lembah. Okey, dia boleh test lah. So yang ni 500 lumen. Okay. Guys. Okey, bunyi bising tu bunyi ketapi kan. Ada landasan ketapi dekat belah sana tu. Okey, ini 2500 lumen. Boleh ikutkan nampak terang ah, boleh nampak. Itu sejauh 50 meter. So kalau kita nak keluar, nak pergi camping, nak panjat bukit, nak mendaki, so memang sangat membantu lah lampu ni. Lampu ni boleh jadi hand free sebab kita boleh letak, kita boleh pakai head mounted. Oh tu dia, ada binatang kat situ. Kita tahu binatang apa. Ah tu dia, nampak cahaya tu guys, ada lampu macam mata. Ha ha ha, apa tu. Aku rasa burung tu. Kita tengok. Okey, jom kita explore bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok. Oh, tu dia. Saya dah lari tu. Oh, ada dua. Oh, ya, itu dia. Itu adalah burung puyuh eh, geng. Susah juga nak tangkap burung puyuh. Cuba kita tangkap burung puyuh. Kita akan dekat dengan burung puyuh tu ya. Nampak. Dia ada flash reflection lampu. Reflection dia punya apa tu? Dia punya mata kan. Burung puyuh ada dua ekor. Okey. Tendang. Sini dia sekol lagi. Nampak ni. Nampak burung puyuh. So macam tu lah geng, kita explore hutan ni. So aku nak pergi ke kemah aku balik.
So itulah exploration bersama Polite Peran 2. That's cool, man. Ini ada kawasan tapak kaki binatang seperti kerbau. Ini babi pun ada. Ini tapak kaki kerbau ni. So di pokok ujung sana tu, bila aku booskan maksimum 2500 lumen. Okay. So aku boleh nampak pokok yang di hujung sana tu, itu jauh dia 110 meter. Aku still boleh nampak. Memang sesuai lah lampu ni untuk kita hiking, camping dan juga fishing. So itulah pandangan ikhlas daripada kami, RSK Outdoor, product review Polite Peran 2. Shape dia nice, dia tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan lah. Dia sederhana saja berat dia, just nice. Kita letak dekat head mounted pun tak rasa terbeban lah. Clip ni dia boleh letak dekat seluar. Okay, so boleh jalan lah. So kita ada poket yang sesuai. Okay, so mudah. So lagi satu dia punya kelebihan dia, kita boleh guna magnet belakang ni untuk lekatkan di bonet kereta untuk buat kerja-kerja. Okay, so advantage lampu ni, guys. Aku nak tunjuk dia punya function sensor dekat depan ni. Yang ini 2500 lumen. So aku akan nampak. So kalau aku hadang sensor ni, dia akan slow down ke 500 lumen, geng. Nampak. So aku hadang block dekat sensor ni. Okey. Ini nampak. So dia akan slow down kuasa lampu ni. So jari aku pun tak panas. Kalau tak ada sensor ni, dia akan apa, bagi heat dekat jari aku sampai memang tak tahan lah. Memang panas dia. Sini pun panas, tapi dia ada sensor, dia membantu. Dia ada ciri-ciri keselamatan lah untuk kita, geng. Okay, jika anda berminat, flashlight sale akan bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan Mac 2022 hingga 26 hari bulan Mac. Dan Polite menawarkan 15 hingga 30% diskaun dengan menggunakan diskaun kod seperti di dalam video ini. Overall aku puas hati dengan dia punya performance. Lampu ni boleh throw dengan wide angle dan juga dia long lasting. Bila aku set 500 lumen pun dah cukup terang, dia akan mampu bertahan 5 jam, geng. Ok, ini adalah moonlight. Kecil je saya dia, tak nampak lah moonlight. Dan naikkan kepada nampak. Kita boleh pilih mood apa yang kita nak. Okay, ini paling terang sekali, 2500 lumen. Memang sangat terang dan kita boleh nampak dengan jelas. So yang ni 120 lumen. Masih nampak gelap.
kita camping 120 lumen pun dah memadai lah untuk kita buat kerja-kerja malam. Okay. Dan 120 lumen boleh bertahan selama 18 jam. Okay guys, jika anda berminat untuk memiliki Olight Fairun 2, anda boleh klik dekat link di bawah dan dapatkan diskaun dengan tarikh yang terhad ini supaya anda dapat 15 hingga 30% diskaun Fairun 2 dan juga beberapa produk daripada Olight. So sekian dulu review dari kami. Terima kasih menonton dan Assalamualaikum.